Ini apel digigit susah banget ya. Palsu. Eh, sini lo. Eh, aduh, iya bos. Gimana? Bos. Pemasukan kurang kita ini bulan ini. Makanya gua dari tadi main Facebook mulu, gak ngapa-ngapain. Emang kenapa bos? Jangan malu-maluin gua nih. Gua kan mbak dukun. Kalau gak ada kerjaan, ntar lagunya jadi beda. Apa jatuhnya? Ada mbak kekok. Mbak dukun bos. Makanya lu kasih gua kerjaan dong. Aduh, bos udah ngeluh kayak gitu. Gua lagi bos. Gue ini bos. Gimana bayangin anak belum bayar buat studi tour ke Belanda. Istri belum bayar arisan berlian. Cicilan mobil ada 5 biji di garasi belum dibayar, bos. Bentar dulu. Nih, cucu apaan lo? Gak jadi kayaan lo sama gua. Hah? Gua kan bos lo. Oh iya, makanya ini orang usaha, bos kan nyicil semua. Tapi tetap aja lo punya banyak, gua kagak punya apa-apa. Eh, gua dukun. Iya, bos. Lo kata gua tukang... Sabar, bos. Eh, penonton. Kalau asisten, itu kan sayang banget sama bosnya ya. Ini buat jaga kesehatan, Kak Joko pinter. Nah, ya tapi gak buah-buahan juga. Mendingan lu cari klien. Oke. Biar ada pemasukan. Jangan khawatir, bos. Klien gak pakai dicari. Sebentar lagi juga dateng. Ini lama-lama gua pecat lu ya. Jangan, bos. Kalau gua pecat, lu jadi penonton bayaran lagi lu. Bos, kalau gua jadi penonton bayaran, gua CLBK sama Maharani. Ini? Iya. Ini yang lo demen? Iya. Waduh, baik-baik. Kenapa? Otaknya sengkle. Udah. Tenang, pokoknya bos. Pokoknya kita tunggu aja. Iya. Yeah. Pokoknya gua kasih waktu lu sampai besok. Kalau sampai nggak ada yang datang, mohon maaf nih. Kenapa? Mendingan kita bubar. Jangan, kita jalan bos. Sendiri-sendiri. Kita tuh. Tuh kan, bos. Baru diomongin. Udah pada datang. Hey. Ini di tempatnya. Mana? Ini nih tuh. Kalau ada begini-begini nih pasti tempat toko buah. Mak. Ini tempat orang pinter namanya Kak Joko pinter. Oh, dukun. Joko dukun. Pinter. Dukun. Kasih tahu kalau kita berdua ini orang kaya, ngerti nggak? Serem mandi. Mohon maaf, ya? Saya yang jadi dukun harusnya yang serem saya. Bukan Anda. Saya nggak ada takut-takut. Anda nggak kenal saya siapa? Oh, siapa Anda? Saya Stevie Item. Eh, pemain gitar. Dukun. Saya orang pinter di sini, ada yang bisa... Boleh saya bertanya? Oh, boleh. Orang pinter? Iya. Kenapa ini orang ya? Bodoh nih, orang bodoh. Bang, ngomong sama siapa? Loh? Gak ngeliat? Enggak. Loh? Yes. Jadi... Eh, penonton. Dianggap setan bangga. Baru saya buka. Mohon maaf, kira-kira... Kenapa ketawa, ya, bos? Kan, ditanya yang... Kalau di film-film gitu. Bos, kalo jadi boleh, dukun yang sangar. Yang sangar gitu, ya, bos. Kalau boleh saya bertanya. Tanya dulu dong. Saya. Kan saya kesini, saya yang bertanya. Oh iya. Betul. Permisi, Mbah. Boleh, kalau saya boleh bertanya. Jangan, nanti dia pergi, bos. Dia nggak ada perlu. Ini klien, bos. Orang dia ngomong permisi, ya udah silakan. Maksudnya mau ngomong. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ini saya kok bisa kaya banget gitu, bos? Yang lebih anehnya lagi, harta berlimpah. Mau tidur emas. Sini deposito. Kemarin saya ada kasus sama bank. Saya mau masukin uang, gak boleh. Bank apa? Kagak boleh. Kok gak boleh? Karena masukin recehan. Bos.
dia songong ya. Tanya, sebentar ya bos, maaf. Mas, kalau mau ke... Pegang. Kalau mau ke sini, biasanya orang yang kesusahan. Orang pingin kaya, kenapa lu pada jadi pamer, ha? Yang kesusah saya justru, saya mau curhat, saya kesusahan. Nah ini silakan, baru. Iya benar, silakan. Ini saya lagi bingung ya. Kira-kira mas, apa? Saya nggak tahu kenapa dari lahir sampai sekarang kok saya cantik terus. Gitu. Saya kayak ngerasa ini apa sih gitu? Terus banyak orang yang suka sama saya kan bingung gitu. Saya bosan. Gimana nih? Waduh. Ini jangan. Repot, terus terang aja tiap di jalan lo nggak pada suka teriak-teriak sama saya, teriak maleng gitu. Maaf tante, maaf om, ini dukun terkenal bos saya, namanya saja Ki Kakak Joko Pinter ya, jadi tolong yang apa nih curhatnya Ki Kakak yang mau Ki mau Kakak, tahu lo yang benar. Yaudah dua-duanya aja lah. Kakak Joko Pinter, Joko Pinter, maaf. Mbak beneran pinter kan? Loh iya, pinter nama saya aja Joko Pinter. Iya. Bener bisa ya? Bisa. Mbak, kalau saya boleh tanya sesuatu boleh? Boleh. Mbak bagus. Bisa jawab apa aja? Iya, saya Joko Pinter. Kalau ini Joko On. Asisten.